kamu tuh sebenarnya bukan lawan saya, Lip. Abdul Golib. Makanya enggak usah sok jumawa seperti itulah. Santai saja ya. Enggak usah bilang wafi bodoh apa-apa. Santai saja. Kalau memang mau ngeritik, kritik ilmiah saja. Kalau kamu kena gas sedikit langsung pusing kan? Bilang di kitab atau ulama enggak ada, saya tampilkan ternyata ada. Bingung kan? Ya, lalu membungkus narasinya dengan tertawa ya. Ketahuan bodohnya kan ya. Kelas kamu mau debat sama saya. Kalau mas anak kemarin sore kamu, Lip, pemain baru itu udah usah macem-macem, Lip. Kamu pelajari dulu perkataan Imaduddin itu. Gitu loh. Anada, si Benggal Nasab, otaknya dipakai kelakuan kayak embe. Abdul Golib. Kemarin yang merosting saya duluan kamu, yang nyerang saya duluan kamu, yang ngeritik saya duluan kamu, yang bilang saya bodoh awalnya ya kamu, ya. Kemudian yang mengejek saya awalnya kamu, giliran digas sedikit, saya kira kuda-kuda kamu sudah keren. Karena kamu sih katanya kiai kan, ternyata ilmunya masih nihil rupanya ya, masih pemain baru rupanya. Nah, kena gas sedikit bingung kan? Bingunglah, kemarin kamu jelas-jelas kamu mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab Adawul Lami' li Ahlil Qornitasiyah karya As-Sakhawi yang menyebutkan Ubaidullah. Tidak ada, kata Abdul Qolib. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya, katanya dia. Saya sudah baca awal sampai akhir, kata dia, sok-sokan. Pemain baru sok-sokan. Giliran dikasih kitabnya, ternyata Ubaidullah ada, repot kan, ngeles kan. Nah, itulah makanya kamu tuh sebenarnya bukan lawan saya, Lip. Abdul Golib. Makanya enggak usah sok jumawa seperti itulah. Santai saja ya. Enggak usah bilang wafi bodoh apa-apa. Santai saja. Kalau memang mau ngeritik, kritik ilmiah saja. Kalau kamu kena gas sedikit langsung pusing kan? Bilang di kitab Adawul Ulama enggak ada, saya tampilkan ternyata ada. Bingung kan? Ya, lalu membungkus narasinya dengan tertawa ya. Ketahuan bodohnya kan ya. Kelas kamu mau debat sama saya. Kalau mas anak kemarin sore kamu, Lip, pemain baru itu udah usah macem-macem, Lip. Kamu pelajari dulu perkataan Imaduddin itu. Gitu loh. Sekian ya.